Jadi baru pembahasan masalah takwa. Pakiban yang kekendengan dengan takwa adalah imtithalu awamirillahi azza wa jalla wa sirra wa Itu yang dikatakan dengan tak takwa. Menuruti segala perintah Allah yang maha tinggi dan maha agung dan menjauhkan segala larangannya baik secara tersembunyi atau terang-terangan. Terang, -terang, terang -terangan. Makanya? Jadi apapun yang Tanyu lakukan Harus Atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika yang kita jauhkan Adalah harus Atas dasar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Danyu akan menjadi orang yang bertakwa Jadi Untuk kesempurnaan takwa itu Sangat tergantung Kepada hati maka untuk mengat sempurna takwa kita nyu, ke an kulli yaitu dengan mengosongkan daripada semua keburukan dan mengisi dengan tiap-tiap kebaik -tiap kebaikan dan takwa tersebut diibaratkan bagaikan sebuah tali bila seandainya kita bagaikan sebuah jalan bisa bila seandainya kita berjalan pada jalan tersebut maka kita akan terpetunjuk akan sampai kepada tujuan dan juga diibaratkan akan sebagai sebuah tali yang kokoh yang bila seandainya kita berpegang pada tali tersebut kita akan selamat daripada jurang. Nah, tidak akan jatuh ke dalam ju jurang. Jurang apa maksudnya yaitu tak takwa. Ini jurang-jurang api nerak? neraka. Eh, tali itu eh, itu tak takwa. Mangat selama kita nyuruh daripada jurang api neraka maka hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya sampai kita ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab-sebab seseorang menjadi orang yang bertakwa itu itu sebenarnya banyak. Cuma yang disebutkan di dalam kitab ini Hanya sebahagian-sebahagian saja eh? Yang disebutkan dalam kitabnya hanya sebahagian saja Tidak terlalu banyak Yang pertama Untuk kita Supaya semangat di dalam meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama head hidrawat Betad ridrawat Tanya sebagai manusia.